Ya, sekarang kita udah nyampe di salah satu pulau di Lampung. Pulau apa ini, Bi? Pulau Tegal Mas. Pulau Tegal Mas. Ya, sekarang kita pengen lanjutin sesi pulau hantu di tahun kemarin. Aslinya ini nemenin di orang liburan aja sih. Ini ada orang Jerman jauh-jauh. Langsung aja, let's go! Ya, jadi sekarang kita pengen snorkeling dulu. Tapi snorkelingnya itu harus dipandu. Ya, Bu? Harus dipandu ya, Bu? Kalau di sini kita harus dipandu. Nah, tapi kita mau yang beda, Bu. Kita mau yang beda. Kita mau nyewa alat aja, tapi kita berangkat sendiri. Boleh? Spesial ya, tapi spesial. Jangan di broadcast karena di sini ada prosedur SOP kita. Kalau setiap kali kita snorkeling harus dipandu. Tapi kan kita udah. Alam tidak boleh dilawan. Oh iya, iya. Ya kan, alam tidak boleh dilawan. Kita tidak boleh merasa hebat kalau kita di alam. Karena kejadian di alam itu bisa apa saja. Siap? Okay. Siap. Siap. Tapi kita harus jaga kebersihan. Okay. Tuh, number one, jaga kebersihan. Itu ada gajah, terus ke kanan lagi ada sepeda, dan ada banyak beberapa tulisan-tulisan di bawahnya. Oh, ada tulisannya di bawahnya. Kalau sampai terus ke ujung sana itu terumbu karangnya lumayan cantik tuh, yang merah jambu itu ya. GoPro-nya mana, Pandi? Siap. Ini lampu, guys. Mantap. Kulit emang bener-bener ya, gila. Wisata di Lampung gokil banget, keren abis. Mantap ya, mantap lah, mantap si gokil. Oi, keren banget Lampung, gile.